pada laga Super Big Match Liga 1 malam hari ini yang mempertemukan Persija Jakarta dan Madura United. Sementara ini, hingga menit ke-58, Persija Jakarta unggul 2-1 lewat gol dari Gustavo Almeida di menit ke-20 dan Marco Simic di menit ke-43. Sedangkan satu gol Madura United dilesetkan oleh Lulinya di menit ke-40. Data statistik menyajikan Madura United mendominasi jalannya pertandingan dengan 54% ball possession. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Persija Jakarta akan naik ke peringkat 5 dengan koleksi 18 poin. Sedangkan Madura United harus puas tertahan di posisi ke-17 dengan koleksi 6 poin. Mampukah Marco Simic dan kawan-kawan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan? Patut kita nantikan ya guys.